Baik, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak yang sudah menonton video Bapak pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu tentang gerak manipulatif. Nah, hari ini Bapak akan menunjukkan contoh-contoh video gerakannya dan nanti akan kalian lakukan di rumah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu untuk memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Semoga Engkau berkenan memberkati kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik, sehingga kami memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat kami gunakan kelak di kemudian hari. Walaupun saat ini kami tidak bertatap muka secara langsung karena pandemi corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan yang baik kepada kami dan seluruh anggota keluarga kami. Dan semoga pandemi ini segera lekas berlalu, sehingga kami dapat beraktivitas kembali di kehidupan normal dan kami pun dapat berjumpa dengan guru, teman, serta sahabat kami dan belajar bersama-sama kembali di sekolah kami tercinta, SD Bruder Melati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada saat ini kita akan melakukan gerakan manipulatif, ya. Jadi Bapak di sini menggunakan 4 buah bola, ya. Ada bola basket, ada bola voli, ada bola sepak, dan ada bola kasti, ya. Jadi nanti di sini kita akan melakukan gerakan manipulatif, yaitu memukul bola, melempar menangkap bola, menendang dan menahan bola, dan menggiring bola dan menggelindingkan bola. Oke. Okay? Jadi kita menggunakan 4 bola ini. Nah, kalau di rumah tidak ada bola, kalian bisa buat nanti, ya. Kalian bisa buat, kalian gunakan kertas, kalian bulat-bulatkan, ya. Kalian bentuk seperti bola itu juga bisa. Jadi berkreativitas di rumah, silakan, ya. Tidak harus membeli, bisa juga meminjam, oke? Okay? Atau bisa juga membuat di rumah. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatannya. Yang pertama kita akan melakukan kegiatan melempar dan menangkap bola. Oke. Okay. Baik, gerakan yang pertama adalah melempar dan menangkap bola. Nah, Bapak menggunakan bola kasti dan juga menggunakan bola voli. Dan jadi kalian juga bisa menggunakan bola basket juga, ya. Jadi ini Bapak menggunakan bola kasti dan bola voli. Ya, satu bola kecil dan satunya bola besar. Pertama, kalian bisa lakukan lempar tangkap sendiri. Lambung ke atas, tangkap. Bola di lambung ke atas, tangkap, ya. Ini untuk perkenalan dengan bola, ya. Lambung ke atas, tangkap. Oke, lakukan begini terus sampai benar-benar kalian bisa memahami karakter bola dan bisa menangkap dengan baik. Oke. Ini Bapak menggunakan bola voli, ya, menggunakan bola besar. Silahkan. Nah, kemudian kalian bisa melakukan lempar tangkap secara berpasangan. Nah, karena Bapak tidak ada pasangan, Bapak melakukan lempar tangkap dengan dinding. Jadi Bapak lempar ke arah dinding sehingga bola itu memantul lagi ke arah Bapak dan Bapak bisa menangkapnya. Nah, kalau kalian ada yang bisa memantul di rumah dengan melakukan lempar tangkap, itu juga jauh lebih baik, ya, dengan orang tuamu, kakakmu, abangmu, atau saudaramu yang ada di rumah, ya. Kalau ini Bapak menggunakan dinding sehingga bola memantul lagi ke Bapak dan bisa Bapak tangkap dari pantulan bola tersebut. Oke. Baik. Nah, sekarang gerakan yang kedua yaitu memukul bola. Kalau Bapak ini menggunakan bola voli untuk memukul bola, kalian bisa melakukan satu tangan, yaitu, ya, atau bisa menggunakan dua tangan seperti yang Bapak lakukan. Nah,
sama lakukan juga ke arah dinding atau ke pasanganmu, ya. Nah, memukul dengan satu tangan. Nah, sekarang memukul dengan dua tangan. Bapak melakukannya ke atas. Bisa juga ke arah lawanmu. Oke, sekarang gerakan ketiga yaitu menendang bola, ya. Menendang bola, Bapak menggunakan bola sepak, ya, bola sepak. Nah, lihat. Ditendang ke arah dinding atau ke arah kalian ada pasangan, silahkan tendang menendang ke arah pasangan. Ini menendang dan menahan bola. Tendang, tahan, ya. Ditendang lagi, tahan. Tendang lagi, tahan, ya. Usahakan pakai bola sepak enak ya, bola kaki. Oke. Nah, oke, baik. Sekarang gerakan keempat yaitu menggiring bola. Nah, Bapak bisa bisa menggunakan bola basket atau dengan bola kaki nanti ya. Nah, kalau bola basket yaitu menggiring dengan menggunakan tangan. Nah, memantul-mantulkan seperti yang Bapak lakukan. Nah, kalian bisa lakukannya sambil berjalan ya. Bisa melakukannya sambil berjalan. Kalau ini Bapak di tempat. Nah, kanan kiri lihat sambil berjalan. Nah, itu gerakan menggiring bola menggunakan tangan. Bisa satu tangan, bisa dua tangan, silahkan. Ya. Silahkan. Kalau sudah bisa dua tangan, lakukan dengan satu tangan. Kemudian lakukan dengan pergantian. Nah, sekarang Bapak menggiring bola dengan menggunakan bola sepak. Berarti menggiring dengan menggunakan kaki. Ya. Menggiring dengan menggunakan kaki. Perhatikan. Bola hanya didorong aja, anak-anak. Nah, didorong tidak terlalu jauh dari kaki. Nah, sehingga bola seperti melekat di kaki. Tuh, lihat. Ya. Dorong, 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 ya, dikontrol bolanya agar tidak terlalu jauh. Nah, ini gerakan menggiring dengan menggunakan kaki, dengan menggunakan bola sepak, ya, biasa terdapat di permainan sepak bola. Oke. Baik, sekarang gerakan yang keempat, maaf, gerakan yang kelima, ya, yaitu menggelindingkan bola. Nah, menggelindingkan bola kalian bebas bisa melakukan pakai bola apa saja. Yang penting permukaannya bundar. Nah, kalau Bapak, Bapak pasang target. Target sasaran gelinding seperti bermain bowling, ya. Supaya lebih menantang. Jadi, harus mengenai target yang sudah dipasang. Ini Bapak pakai gelas aqua, maaf, pakai botol mineral, ya, yang sudah kosong. Oke, perhatikan, begini cara menggelinding bola, ya. Bola digelindingkan berjalan ke depan. Tuh. Ya. Kalau memang mau lebih ada tantangannya, gunakan target sasaran lempar. Maaf, sasaran gelinding bola. Seperti melakukan permainan bowling. Nah, ingat kalau menggelinding itu harus dengan alat yang berpermukaan bundar sehingga bisa berputar di atas lantai. Oke. Okay? Oke, perhatikan. Nah, itu cara menggelindingkan bola. Oke. Oke, jadi itulah gerakan-gerakan yang kalian contohkan di rumah nanti ya. Nah, sekarang untuk penugasan. Ini mohon maaf di belakang agak sedikit ribut ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian menonton video tadi, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan di rumah. Oke. Yang pertama, silahkan pilih tiga macam gerakan, ya. Cukup tiga macam gerakan manipulatif dari enam contoh gerakan yang ada tadi, ya. Enam contoh yaitu melempar tangkap bola, melempar dan menangkap bola, kemudian menendang bola, menggiring bola, terus menggelindingkan bola ya dan memukul bola. Jadi pilih yang kamu anggap paling mudah yaitu tiga ya dan bisa kamu lakukan di rumah dengan baik. Jadi silakan pilih tiga macam gerakan manipulatif dari enam contoh gerakan yang ada yang kamu anggap mudah dan bisa dilakukan di rumah dengan baik. Ya, jadi cukup tiga anak-anak. Tidak perlu semuanya dilakukan, oke? Okay? Tapi kalau kalian bisa melakukan semuanya, ya dipersilahkan juga kalau kalian mau melakukannya, oke? Okay?
Yang kedua, praktekkan gerakan manipulatif yang telah kamu pilih. Nah, yang ketiga, rekam gerakanmu menggunakan format video. Ingat, divideokan ya gerakannya. Oke, yang keempat, kumpulkan dalam waktu 1 minggu dari setelah video ini Bapak bagikan ke kalian. Jadi kalau kelas 3A, 3B yaitu pada hari Senin minggu depan. 3C pada hari Selasa minggu depan, ya. Jadi seperti video-video yang sebelumnya, sebelum hari H boleh mengumpulkan kalau memang sudah siap. Tapi ingat, ya. Tapi ingat, lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab tugasnya. Jangan asal mengumpulkan, jangan asal jadi. Oke? Kemudian kumpulkan hasil tugas kalian melalui media Facebook grup kelas. Jadi kalau kelas 3A ya, 3A ya menggunakan Facebook grup 3A. Kalau 3B ya menggunakan Facebook grup 3B. Kalau 3C menggunakan Facebook grup 3C. Tolong jangan mengirim lewat WA lagi, ya. Jadi saya harap sudah mengerti. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya, silahkan hubungi saya secara pribadi. Oke? Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kalian yang sudah menonton dan menyimak materi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati. Oke? Sekarang kita akan berdoa, yaitu doa penutup. Di mana tadi di awal kita buka dengan doa, di akhir pertemuan kita tutup dengan doa pula. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kalian dan ambil sikap berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari ini bisa kami terima dengan baik dan kami pahami dengan baik pula. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa teman-teman. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Salam olahraga.